اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Kama quti ba lladīna min kablikum la'allakum tattaqūn Ayyāman adūdat ma fa man kāna min Au aw 'alā safarin fa min ayyāmin uhar, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر Yuridu Allahu bikumul al yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullah wa litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Sadaqallahul adim Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Arif <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi Wabihi nasta'inu ala murid dunia wa'adin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du Kepada yang saya cintai semua Keluarga Baitur Rahim Yang jauh, yang saya rindukan <tuh> Kita sudah mau memasuki Ramadan Sehingga kita ucapkan syukur Alhamdulillah dulu kita Semoga bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan yang lebih lagi dalam keprihatinan saat ini sedang ada pandemi atau wabah COVID-19. Jadi eh, marilah kita mempersiapkan diri kita dan juga mensiasati bagaimana eh, Ramadan kali ini kita bisa tetap sehat, tetap bugar dan selamat dari Virus Corona 19 ini, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara semuanya, bahwa eh, tentang virus maupun musibah tentang apapun sebetulnya sudah eh, berkali-kali datang ke dunia ini dan sudah banyak contoh-contoh yang sudah diberikan oleh eh, sejarah, baik itu sejarah Islam, sejarah dunia maupun sejarah manapun tentang adanya wabah ini dan kita pun sebagai umat Islam sebetulnya sudah mempunyai panduan mempunyai pedoman apa yang dilakukan dan dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu saya tidak akan melenceng jauh dari apa anjuran beliau bahwa di dalam e, permasalahan wabah apalagi di bulan Ramadan ini sebetulnya sinkron kita ikut untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan juga orang-orang kesehatan, pada umumnya, di situasi pandemi ini, di bulan Ramadan, tentu saja eh, anjuran Rasulullah SAW tetap ya, kalau kita berbuka harus di awal. Nah, sedangkan untuk sahur, kita harus di akhir, mengakhirkan sahur, dan mengsegerakan buka. Itu salah satu tipsnya. Kemudian yang kedua. Bagaimana kita supaya tetap segar dan bugar, sehat dan bugar itu adalah ketika kita tidak berlebihan dalam makan. Untuk sahur kita mohon secukupnya karena begitu kita makan sahur paginya itu darah akan terkumpul untuk menyelesaikan sehingga e, makanan yang sudah masuk sehingga e, kita akan ngantuk dan sebagainya. Dan nantinya puasa itu adalah untuk efek jangka panjang bapak ibu sekalian. Jadi bukan untuk sehari dua. Kenapa harus sebulan? Sudah pernah saya sampaikan di Kultum Bahwa ketika kita melakukan ini sebulan penuh Insya Allah di bulan berikutnya kita sudah siap menyongsong 11 bulan ke depan Dengan kondisi tubuh yang lebih baru, lebih siap, lebih balance Itu pada intinya ya saya tidak akan berpanjang lebar di sebelah sisi ini. Yang jelas sekarang di mana COVID-19 ini sekarang pandemi kita harus mensiasati. Yang pertama, Anjuran Rasulullah itu bahwa kita tetap harus menjalankan sholat lima waktu dan ibadah lainnya, tetapi memang anjurannya kita tidak boleh menularkan atau berisiko menantang untuk tertular. Jadi, dilakukan secara nafsi-nafsi di rumah masing-masing, azan tetap dikumandangkan di masjid, tetapi untuk ibadah silahkan dilakukan di rumah, karena apa? Itu kita menghindari untuk tertular maupun eh, menularkan. Ya, jadi kata Rasulullah, "Siapa dari umatku yang menjalankan wudhu dengan benar, insya Allah dia akan dengan selamat." Nah, wudhu yang benar seperti apa? Wudhu yang benar itu, kalau pas saat kita menghirup air, di hidung itu sampai ke otak, ya. Nah, kemudian eh, hidup bersih dan sehat, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, kemudian tadi sudah makan sahur, diakhirkan makan buka puasa, diawalkan. Kemudian yang lebih penting lagi, ketika kita melakukan ibadah sendiri-sendiri, ini ya sama aja dengan kita stay at home atau tetap berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana, ya. Karena ini akan menambah eh, kesuksesan kita dalam melawan COVID-19, di mana kuncinya adalah adanya kedisiplinan. Dan Rasulullah SAW sangat, 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 sangat sekali lagi sangat, 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 sangat menganjurkan kita untuk disiplin dalam hal ini, yaitu kalau ada daerah yang ada wabah, kita nggak boleh masuk. Dan bagi mereka yang sudah ada di dalam daerah wabah, tidak boleh keluar. Nah, itu disiplinnya di situ. Kemudian bagi mereka-mereka yang ada di dalam, kita menggunakan pelindung diri. Kalau sekarang tutup hidung, pakai masker. Kemudian selalu menjaga jarak. Karena kebetulan virus ini mempunyai kemampuan ikut dalam eh, orang bersin, orang batuk, orang bicara. Di mana jarak bersin, jarak batuk, bicara itu antara satu setengah lemparannya sampai satu meter sampai satu meter, kalau di atas itu insya Allah kita akan terhindar. Makanya ada disuruh untuk menjaga jarak, itu yang paling penting. Kemudian pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Selalu di rumah saat bulan Ramadan, selain untuk beribadah di rumah, dan juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak perlu untuk di jadikan resiko mau ketularan maupun ditularkan. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam musim Covid ini kita melakukan puasa seperti biasanya. Buka disegerakan, sahur diakhirkan, konsumsi tetap aja buah dan sayuran jangan lupa kalau ada vitamin vitamin boleh pada saat buka vitamin 1, pada saat sahur vitamin 1 ya. Yang jelas itu. Jadi eh, Tips yang ingin saya sampaikan dan juga kita dalam menjaga supaya tidak tertular adalah kita disiplin pada diri kita sendiri. Disiplin untuk tidak menularkan ataupun men ketularan. Gimana caranya? Pakai pelindung diri, jaga kebersihan, jaga jarak. Itu yang paling penting. Nah, Bapak -Ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat Dan kita mari menjalani ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini Dengan hati-hati, dengan waspada Dan dengan selalu disiplin kepada diri kita sendiri Kurang lebih minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, e, untuk pertanyaan tetap, segar dan gugar sebenarnya sudah ada di materi tadi. Intinya tetap ya, kita melakukan puasa seperti biasanya. Tetapi dengan bagaimana supaya waktunya tidak terlalu panjang. Jadi sehingga kita tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada dehidrasi dan sebagainya. Sahur di akhir waktu buka, disegerakan. Kemudian tetap. Makan tetap sedikit aja, jangan banyak banyak karena apa? Ini efek yang akan kita minta adalah efek jangka panjang nanti satu bulan. Jangan karena cuman lapar sehari aja. Jadi itu saja, tetap eh, cukup minum buah dan vitamin, terutama dibuka dan sahur itu saja untuk tetap menjaga kebugaran. Terima kasih. Untuk puasa bisa menjadikan imunitas kita naik sangat betul karena apa? Dengan puasa itu eh, semua sel-sel tubuh yang ada baik kimia maupun zat-zat yang lain itu mengalami uh, balancing atau penyeimbangan asal puasanya benar ya sekali lagi asal cara melakukan puasanya benar Puasanya benar seperti apa seperti tadi bu buka jangan terlalu kenyang sahur juga jangan terlalu kenyang artinya apa kita ini dalam rangka mengistirahatkan tubuh atau mesin kehidupan kita untuk persiapan satu bulan apa untuk persiapan di 11 bulan yang akan datang Makanya perbaikannya, gemblengannya perlu waktu satu bulan. Nah, itu dengan puasa yang benar, insya Allah nanti hasil di akhirnya itu imunitas kita meningkat. ya. Karena imunitas itu terbangun dari beberapa hal. Yang pertama adalah eh, kebahagiaan, salah satunya. Yang kedua adalah keseimbangan zat-zat zat di dalam tubuh. ya. Yang ketiga adanya beberapa perlakuan. Nah, puasa yang yang mengistirahatkan kita di siang kemudian malamnya baru makan dan kita sering e, melakukan sholat tahajud mungkin atau sholat malam sholat malam ini juga menambah imunitas jadi banyak sekali hal-hal yang meningkatkan imunitas jadi jawabannya iya imunitas kita akan meningkat asal dilakukan dengan benar Terima kasih. untuk pertanyaan ketiga membedakan batuk biasa dengan batuk covid nah sebetulnya gini sebetulnya covid maupun batuk biasa atau flu biasa itu hanya dibedakan di fase akhir ketika seseorang itu pada kondisi berat pada kondisi awal semuanya sama jadi nggak bisa kalau memang ada anak ibu atau siapapun yang ada batuk pilek kemudian panas nah kita harus curiga tentang beberapa hal karena satu apakah dia habis keluar atau ketemu dengan orang ya ataupun mungkin mendapat bermain apa yang kemungkinan ada orang-orang di situ yang pernah ketularan kita nggak tahu kita harus waspada jadi batuk pilek di awal itu gejalanya sama dengan covid -19. Di awal-awal ya karena semua gangguan COVID itu juga awalnya adalah panas tinggi. Memang ada perbedaannya demamnya ya, demamnya tinggi, demamnya tinggi harus lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian bisa batuk, bisa pilek. Batuknya di awal batuknya kering, tapi setelah parah nanti bisa jadi berdahak yang sangat lengket. Kemudian banyak sih sekarang ada yang timbul gatal-gatal, ada yang muntah, ada yang diare, banyak sekali gejalanya. Nah, tapi yang membedakan adalah di fase akhir. Ketika imun kita tidak sanggup untuk menahan corona, batuknya bertambah parah, tambah sesak nafas. Sesak nafasnya karena apa? Karena paru-paru kita sudah lengket dengan lendir yang dihasilkan perlawanan antara corona dan antibodi tubuh kita yang kalah. Itu sehingga paru-paru kita terbenam di alveoli, dan e, kalau tidak diencerkan dan tidak diobati, ini akan makin parah dan makin parah. Jadi, saya jawab tidak bisa dibedakan di awal-awal. Makanya ketika ada hal-hal yang memang berkaitan dengan itu, mohon untuk dilacak apakah ini ada kaitannya atau tidak, atau kemungkinan tidak. Kalau tidak ada, yakin tidak ada, yaudah diobati seperti biasa saja. Karena akan ketahuan nanti di hari ke-8. Kalau memang imunitasnya jelek di hari ke-8, pasti akan, akan tambah berat. Tapi kalau imunitasnya bagus, batuk pileknya sembuh, anak ini sembuh, tanpa ketahuan dia COVID atau tidak. Jadi uh, tidak bisa dibedakan secara kasat mata kalau tidak diperiksa secara konfirmasi itu terima kasih tambahan jawaban untuk pertanyaan ketiga jadi batuk pilek biasa alergi dan lain sebagainya itu eh, secara konfirmasi hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan entah itu tes alergen entah itu tes covid ya tetapi sekali lagi di posisi di awal batuk kita tidak bisa membedakan cuman kita harus waspada ketika covid atau tidak di musim covid ini Pastikan kita sehari atau seminggu sebelumnya atau tiga hari sebelumnya antara satu hari sampai empat hari sebelumnya tidak ada riwayat atau kemungkinan tertular dari orang lain atau mendapatkan virus dari orang lain. Kalau ini ada kita patut merasa curiga. Kalau tidak ada seperti saya katakan, kalau alergi batuknya seperti apa ya biasanya ini sudah sering sebelum ada musim covid ini dulu-dulu sudah. Muncul, apalagi kalau pagi hari, terutama bersin-bersin dan lain sebagainya. Kalau batuk pilek biasa, kalau memang dia batuk pilek biasa, ya seperti itulah batuk pilek COVID juga sama, itulah. Jadi nggak ada bedanya. Itu mungkin bisa e, menambah penjelasan, tidak usah khawatir, tetapi lakukanlah dengan teliti itu saja. Uh, untuk pertanyaan diabetes, jadi buat-buat diabetes gini. <coughs> yang harus dipahami dulu prinsip dari penanganan diabetes adalah tiga hal dia harus melakukan diet diet ya, diet karbohidrat yang ketat, kemudian dia harus melakukan olahraga atau pembakaran kalori dengan baik. Yang ketiga, loh dia dalam pengawasan obat, ya. Pastikan obat itu berfungsi, obat-obat adalah berfungsi untuk menurunkan kadar gula atau kalori yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita. Nah, ketika seorang itu punya penyakit gula atau dia wajib metformin lakukanlah metformin itu setelah makan. karena apa? jangan sampai kita hipoglikemi karena kita minum obat tanpa makan. jadi kalau eh, ini sebenarnya spesifik tergantung dokternya yang me menganjurkan seperti apa karena tidak semua orang sama. kalau memang kata dokternya harus tetap minum dua kali, minumlah dua kali metforminnya itu pada saat buka dan setelah sahur. ya. jadi ingat setelah buka dan sahur jangan minum e, obat tanpa makan karena ini akan menurunkan gula dan bahaya seorang seorang penyakit gula itu bukan pada saat gulanya tinggi tapi pada saat gulanya rendah atau hipoglikemi karena hipoglikemi sangat dekat dengan maaf dengan kematian artinya orang-orang yang diabetes ini dia punya kecenderungan untuk meninggal ketika di hipoglikemi daripada dia hiperglikemi yang sampai 600 maupun 700 itu masih bisa dia cuman dehidrasi saja jadi tetap diminum, tapi lakukanlah pastikan sudah makan. Terima kasih. Tentang mutasi virus. Jadi eh, sebelum bicara itu harus dipahami dulu bahwa virus itu adalah makhluk Allah yang sangat kecil dan dia hanya butuh untuk hidup, untuk survive, untuk melakukan survive makhluk hidup akan melakukan apapun. Ya. Nah, ketika misalnya dan untuk hidupnya seorang apa makhluk COVID ini, dia hanya hidup di eh, kelenjar lendir atau di droplet kita saja. Artinya gini misalnya, virus itu masuk ke tubuh kita di droplet, kemudian di droplet itu kita meludah. Ya, ini ludah itu begitu ludah yang ada di luar itu sudah kering, kemudian sudah enggak ada, tambah kepanas matahari, ya virusnya mati. Dia tidak bisa melakukan perpanjangan karena dia butuh media, satu. Yang kedua, ketika virus itu diserang misalnya diserang dengan obat, diserang dengan daya tahan yang lebih kuat lagi. Virus akan berusaha untuk bagaimana caranya dia survive. Nah, salah satu bentuk cara survive virus adalah dia melakukan mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi adalah melakukan perubahan pada dirinya yang lebih tahan terhadap serangan sebelumnya. Misalnya begini, kalau kita ngomong tentang virus yang ada di malaria. Malaria itu eh, dikasih obat dulu kloroquin sempat kebal karena apa? Virusnya bermutasi virus yang bawah nyamuknya itu bermutasi sehingga dengan kloroquin dia sudah kebal, tapi dengan obat yang lain dia nggak kebal nanti begitu juga seterusnya jadi mutasi virus akan berlangsung sangat cepat sedangkan kita generasi pertama saja mungkin masih belum semuanya ketularan jadi tetap aja eh, berbahaya biarpun yang sudah kebal tetap ada kemungkinan untuk eh, apa namanya? ketularan lagi dengan virus yang sudah bermutasi. <laughs> ya, untuk masalah bermain anak-anak ini ibu bapak-bapak sekalian mohon dipahami. Kenapa ada anjuran memutus penyebaran virus dengan cara apa? social distancing, stay at home, jaga jarak. Itu pentingnya memutus bukan masalah bagaimana kesenangan anak dan sebagainya, tetapi anak-anak dan sebagainya semuanya tetap wajib untuk kita pun yang besar harus tetap berada di rumah untuk memutus bagaimana sih kok bisa memutus virus yang ada di kita dalam keluarga kita cuman tular-tularan dalam satu keluarga itu dia hanya akan berada di situ saja karena mereka juga punya expired misalnya misalnya ya saya kena virus nih kemudian saya karena saya ini isolasi sekeluarga kemudian keluarga saya semuanya kena tapi tidak kemana-mana hanya diisolasi Virusnya akan lemparan dari sana ke sini sana ke sini. Nah, sementara kalau daya imunnya bagus, saya akan kebal. Kemudian nanti istri saya kebal, anak saya yang lain kebal. Nah, virus ini tinggal ke orang yang belum kebal aja. Belum kebal dia sakit begitu dia 14 hari, 14 hari kan masa untuk tubuh. Jadi 7 hari pertama tubuh itu membuat antinya, kemudian 7 hari berikutnya tubuh melawan. Begitu imunitasnya baik dan dia melawan, sudah begitu sudah kebal semua. Virusnya expired dia akan mati sendiri. Kalau bapak-bapak ibu semuanya masih keluar, ketemu dengan orang lain, ketika ketemu dengan orang lain, virusnya lompat ke orang lain, dia hidup lagi, perpanjanglah hiduplah dia. Saya itu salah satu survive-nya juga. Gitu loh. Jadi tolong dipahami, tetap di rumah, nggak usah pedulikan lah. Main dengan anak-anak kesenangan dan yang lain. Ibu mending anaknya senang satu dua hari, kemudian mohon maaf, mati. Atau pingin kita anaknya tetap kita bermain dengan kita sendiri, dan kita jamin dia tetap sehat dan selamat sampai pandemi ini berakhir. Mohon dipahami, fungsinya adalah untuk memutus penularan, ya, menurut spreading. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan ketujuh sebenarnya sudah terjawab tadi. Jadi virus itu kenapa misalnya di Italia bertahan lama di tempat lain bertahan lama, misalkan tempat yang bersih bertahan lama. Jadi harus ada tiga-tiganya, suhunya tinggi. Tempatnya bersih, ya, dan tidak ada tempat untuk dia berkembang biak untuk untuk loncat dan untuk menularkan. Jadi sudah saya sampaikan, misalnya dia hanya hidup di droplet. Ketika kita meludah, ada dropletnya. Ya seberapa lama ludah itu kering di di, di di luar? Kalau di musim dingin di bawah suhu 16 derajat mungkin akan lama, ya akan sampai sehari dua hari. Tapi kalau di tempat kita di Indonesia, ludah kalau di siang hari paling taruhlah setengah jam oke setengah jam itu kemudian ditambah setelah kering nah, 4 menit dari dia tidak ada apa-apa insya Allah sudah meninggal virusnya sudah almarhum ketika dia di luar tanpa ada media apapun insya Allah sudah selesai tetapi tolong untuk tempat-tempat yang seperti itu adalah tempat-tempat yang panas betul ya bukan karena eh, misalkan kita meludah di ruangan ya kalau ruangannya ber AC makin tahan lama dia ya jadi bisa panas itu di luar virus cuman bertahan cuman sebentar aja untuk perpindahan virus sama Bu, prinsipnya begini, virus itu tidak akan hidup di benda mati, tetapi benda mati yang ada dropletnya, misalnya begini, e, ibu bersin, ada uang kertas di situ, ya kan, berarti kan kita nggak bisa melihat nih percikan bersin kita ada di uang itu, benar uang itu dipindahkan, selama masih ada e, uang dropletnya masih ada, ya virusnya masih hidup, pas kita pindah. Ya bisa saja pindah ketularan kita sampai ke situ, jadi makanya tetap aja ketika kita menerima pengembalian uang dan bagaimanapun ya gimana caranya, makanya transaksi itu online saja, bayar pakai, pakai online juga misalnya. Jadi hal-hal yang eh, perlu dipahami gini aja deh, virus ini sangat menular, ya, sangat menular, dan penularannya sangat cepat, karena di samping itu kita nggak kan bisa melihat sangat cepatnya seperti apa dia bisa ke benda ya bisa ke benda tapi terbatas waktunya cuman waktu yang terbatas ini pas kita berhubungan misalnya saya ngomong nggak pakai masker bayar ke ibu yang juga nggak pakai masker pakai uang kebetulan saya tertular kita kira ketularan nggak bu oh sangat ketularan sangat ketularan bisa lewat duitnya bisa karena lewat kita ngomong-ngomong gini aja karena karena apa jaraknya jarak ngomong saya ini bu kalau dilihat ada alatnya namanya untuk melihat itu spreadingnya seperti apa Orang bicara nyemprot deh, Orang e, bersin nyemprotnya seberapa Bahkan ada penelitian terbaru lewat kentut juga bisa Nah yang bahaya lagi ini orang yang Mohon maaf Komunitas sepeda Komunitas sepeda ini Kalau dia naik sepeda dan dia seorang yang positif Ini akan menularkan kemana? Karena virusnya punya kecepatan untuk menyebar lebih tinggi lagi Nyebar set dalam, dalam waktu satu detik dia bisa pindah kemana aja Pas ada orang lewat atau pas orang yang bersin orang lewat jadi mohon maaf ya virus dalam jaga jarak 1 sampai dua meter ketika kondisinya diam ketika seorang naik kendaraan beda lagi ya ini akan sangat menularkan jadi yang komunitas sepeda maupun apapun mungkin agak menahan diri atau kalau tidak ya gimana caranya supaya kita tidak menularkan itu aja jadi kita prinsipnya di dalam eh, musim covid ini jangan menularkan dan jangan sampai ketularan disiplin pada diri kita untuk menjaga melindungi diri kita. Terima kasih. Terima kasih untuk pengobatan. Sebetulnya sampai hari ini di dunia internasional pun Amerika maupun Cina sendiri belum ada obat untuk virus. Virus apapun sebenarnya belum ada obat. Di dalam medis ada namanya asiklovir itu ditemukan untuk antivirus tapi itu secara universal tidak ada juga. Nah, yang paling penting adalah begini, di fase awal itu yang dilakukan adalah menjaga kebugaran tadi, menjaga kebugaran, meningkatkan imunitas, dengan apa, dengan makan makanan yang baik dan kecukupan eh, gizi dan vitamin ya, dari buah dan sayuran, buah dan sayuran itu sangat bagus ya, buah dan sayuran sangat bagus, kemudian pun bagus, kalau mau konsumsi vitamin boleh, tapi nggak usah terlalu berlebihan lah, vitamin C kebutuhan kita itu kan cuma 250 mg, mikrogram ya per hari sisanya juga dibuang lewat kencing ya minum 300 sampai 500 masih boleh walaupun nanti kelebihannya juga dibuang misalnya seperti itu dan sebetulnya vitamin C ini dari sayuran kita yang tiap hari itu sudah tercukupi sebetulnya tapi kalau masih kurang PD boleh minum minum madu boleh vitamin boleh jadi untuk obat-obatan tidak ada kecuali kalau ada panasnya mau minum penurun panas silahkan obat batuknya seperti obat batuk biasa minum obat batuknya silahkan seperti itu saja. Jadi tidak ada obat khusus untuk COVID, apalagi di awal-awal ya. Terima kasih. Nih, terima kasih untuk membersihkan. <tuh> membersihkan itu tujuannya untuk apa dulu sebetulnya? <tuh> Kalau kita yakin atau kita takut adanya virus, pembersihan yang paling tepat sebetulnya pakai sabun sudah cukup, sudah sangat cukup. Karena apa tujuannya dengan sabun itu adalah sabun ini kan dia bisa melarutkan lemak. Nah, di ilmu pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa virus itu mempunyai eh, amplop atau luaran ujung-ujung di luar itu zatnya dari lemak Bu nah lemak ini dengan sabun larut mati hilang itu loh artinya hancur virusnya tanpa yang langkah lain nggak perlu sih kecuali kalau tapi kalau pakai sabun itu kan harus pakai air. Nah permasalahannya kadang-kadang ketika kita di kantor atau di mana yang di meja nggak ada air, boleh pakai hand sanitizer. Tapi hand sanitizer itu juga sebetulnya uh, terbatas, tidak usah terlalu sering-sering karena uh, jangan lupa seluruh tubuh kita itu mempunyai sistem imun yang ada di luar bu. Kita punya bakteri loh di luar tubuh kita itu di tangan kita ada bakteri yang menguntungkan juga ya. Kalau itu juga nanti habis, itu akan disayangkan juga. Jadi, eh, intinya begini, kalau bisa masih ada bakteri menguntungkan yang masih bisa hidup. Yang kita bantai, yang kita bunuh adalah eh, virus COVID saja. Nah, untuk itu air sabun sudah sangat cukup. Untuk ruangan, mau dibersihkan seperti apa? Asal dipel, sebetulnya adalah pada saat kita keluar dari, eh, keluar masuk rumah yang paling penting. Siapapun yang kelu yang harusnya keluar, padahal kan masih hanya tolong di rumah aja. Kalau terpaksa harus keluar, lakukan hal-hal yang sangat dipaksa ini. Buka semua baju yang ada, langsung masukkan ke mesin cuci. Jangan ditumpuk dulu, jangan ditumpuk untuk dicuci besok. Langsung direndam kalau bisa di air sabun. Cuci, kemudian kitanya mandi keramas. Insya Allah sudah, nggak usah perlu lagi membersihkan ruangan di dalam rumah. Itu menurut hemat saya. Terima kasih. Ya, untuk hand sanitizer itu bahannya kan ada yang dari alkohol, ada yang dari klorin atau kalau kalau orang bilang di baiklin itu ada klorin kayak seperti kaporit juga ya nah ini punya efek banyak nih yang kalau misalkan dosisnya terlalu banyak terlalu sering ini juga akan menyebabkan keracunan dan juga akan membuat bakteri-bakteri yang menguntungkan juga akan mati juga yang kemudian nanti ada efek jangka panjang ada ada kemungkinan bisa menjadi karsinogenik atau menjadi kanker tapi eh, ya panjang nah mending kita yang pakai sebetulnya tanpa sabun pun ya tanpa sabun pun kalau kita bersihkan misalkan kita cuci tangan kalau kepepetnya nggak ada sabun itu virusnya kan yang penting kan yang menempel ini kan larut hilang hilang kok di dalam di dalam mulut kita pun kalau misalnya kita khawatir minum saja sudah kita minum kumur-kumur dibuang atau kumur atau langsung minum virus yang tertelan juga akan mati kena zat asam lambung kita jadi nggak 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 usah kita minum air sabun ya atau air apa gitu ya minum air biasa jadi virus yang ada di dalam mulut ini juga kita telan kita matikannya kita makan virus nah itu juga nggak apa-apa itu udah cukup sebetulnya jadi pemahamannya adalah seperti itu efek samping untuk hand sanitizer jelas ada cuman eh, jangka panjang jangka panjang dan ini akan terlihatnya nanti nggak bisa satu dua hari jadi tetap eh, pakai sabun saja sudah cukup sudah lebih dari cukup bahkan air biasa pun sudah cukup terima kasih. Oke, okay, untuk physical distancing bagi mereka-mereka yang memang harus suami keluar seperti tadi sudah saya katakan bahwa Anda masuk rumah, Anda harus bersihkan diri Anda. Selama Anda tidak tularannya, artinya misalkan ada virus tapi Anda tidak positif. Nah, artinya virus yang cuma menempel di tubuh Anda atau di... lakukan mandi, cuci dulu semua badan, mandi keramas dulu. Jadi mandi keramasnya dua kali nanti setelah setelah iya setelah selesai mandi keramas lagi jadi mandi keramas dulu semuanya baru silakan bertemu dengan anak dan istri anda ya kumur kumur kalau perlu minum air hangat dulu sehingga anda pastikan bahwa di mulut anda tidak ada virus di tangan anda semuanya sudah bersih sehingga ketika anda mau beradu mulut jadi tidak ada virus yang menular nah tapi kalau anda tidak positif tapi kalau anda misalnya keluarnya itu sudah positif ya nanti pasti istri anda akan ketularan meskipun anda sudah melakukan kebersihan itu jadi makanya tetaplah istirahat apa jaga diri untuk tidak tertular ya. artinya kalau sudah seperti itu kok masih ketularan ya rezeki lah rezeki kita seperti itu. Tapi nggak usah takut ya karena eh, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak usah panik tapi harus waspada. Yang kedua boleh takut karena tidak kelihatan dan eh, apa namanya penyebarannya sangat cepat. Tetapi apa tubuh punya mekanisme imunisasi imun imun selama 14 hari ini. Jadi perjalanannya seperti ini. Virus hari pertama yang masuk ke dalam tubuh kita akan dikenali oleh tubuh. Nah, dengan pengenalan itu tubuh akan memerintahkan untuk menciptakan antibodi untuk melawan virus. Proses penciptaan dan pengenalan ini butuh waktu satu minggu. Begitu satu minggu sudah tercipta zat antibodi yang mengenal untuk melawan virus. Di satu minggu berikutnya atau hari ke-8 itu virus akan bersama-sama dengan sistem kekebalan tubuh yang lain atau atau daya tahan yang lain akan membasmi virus sampai habis di hari ke-14. Permasalahannya, meskipun kita sudah kenal virusnya di hari ke-7, tetapi status imun kita jelek, hari ke-8 justru kita akan kalah perang. Jadi hari ke-8 itu penentu. Hari ke-8 kalau imunitas kita baik, kita akan menang sampai hari ke-14. Tapi kalau hari ke-8 imunitas kita jelek, kita akan menjadi tambah berat, tambah berat, dan bahkan bisa sampai meninggal. Jadi tetap kuncinya imunitas jaga baik, berikan kesempatan juga tubuh atau siapapun yang terkena selama 14 hari karantina adalah untuk melakukan proses ini semuanya. Terima kasih.